lupa. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda kumaha daramang, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan ditambah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di videoku kali ini aku sarapannya bikin mie pizza ya. Pokoknya pakai keju, pakai mie samyang itu. Yuk ikutin gimana cara prosesnya pembikinannya. Pokoknya enak banget lah. Ayo capcus. Tuh, udah mulai mateng kejunya meleleh. Kita angkat, siap disantap. Tuh kan. Ntar aku kasih mayonnaise ya dikini-kini. Pokoknya enak banget nih. Nah, inilah. Ini mie ininya ya, mie samyangnya yang udah aku rebus. Tuh, ini mie-nya udah aku rebus. Terus ini keju. Keju yang buat pizza itu ya, mozzarella. Ini bumbunya. Terus aku pakai irisan tomat, bawang daun, 2 butir telur, terus ini ayam bakar yang udah aku potong-potong kecil-kecil karena di kulkas banyak ya, nggak terlalu banyak ada gitu ya, aku potong kecil-kecil ya. Tuh, sekarang kita racik, nanti kita panggang di itu pakai teflon ya, di oven, bukan di oven, di kompor gas lah gitu pokok namanya. Yuk ikutin gimana cara prosesnya. Ini aku mau bikin sesuatu ya. Lihat apa aku bikin, ikutin ya videoku nih. Aku punya Indomie hot ini ya, yang pedes, super pedes pokoknya katanya. Tuh, pertama kita rebus dulu mie-nya sampai matang ya, ikutin gimana nanti prosesnya ya. Pertama-tama masukkan, ini udah cuci bersih ya, ini mie-nya. Masukin semua bahan, satuin, telur 2 biji, terus diaduk-aduk, dicampur. Begini terus, masukin bumbunya. Jangan terlalu pedas, nanti di luar pedasnya, soalnya mau digoreng itu takut si kakeknya batuk-batuk, jadi ntar ditaburinya kalau mau dimakan ya. Ini apa, kita lihat ini dalamnya apa. Oh, ini haitai ya. Oh, bukan. Ya, ini haitai, masukin aja. Sekarang kita kasih keju sedikit, nanti di atasnya juga aku kasih. Ini buat biar itu aja ya, biar di dalamnya ada rasa gitu. Nanti di luarnya aku kasih lagi ya. Terus sekarang kita dimasak di dalam teflon, di atas teflon. Udah tercampur rata. Thank you.
masukin kejunya. Pizzanya ya, tuh aku sarapan di sini sambil ngomong kakek sama Dewi Bim-Bim. Ini ada ayam goreng, ayam itu nugget ayam, terus ini ada naicha, terus ini yang aku nanti-nanti tuh enak banget pokoknya. Yuk capcus ikutin ah, kita sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sarapan, pokoknya enak banget tuh kan. Udah cuci tangan pemirsa, bunda-bunda. Oke. Sayangnya nggak aku kasih cabai, soalnya pagi-pagi tadi nggak ngomong aku bocor. Pagi-pagi tuh kakeknya bangun di ruang tamu duduk, jadi kalau aku masak dicabein nanti kehe-kehe gitu, jadi nggak aku kasih cabai. Menepeng. Nuggetnya. Namun pedes enak ya, Bi? Sayangnya kurang pedes. Hai guys, kenal nggak sama aku? Wajah baru, guys. Tahu nggak, guys? Temen-temen. Rambutnya warna kuning, janda. Kuning, ungu, ale. Ungu janda. Menghadapin perawan. Bi, priwe rasanya enak, Bi? Enak, tapi kurang pedas. Kalau panas apa? Lebih enak. Ini ya. Tapi enggak pedes ya. Nyami ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa bayar. Ini sih. Wah, kesem. Makan itu, Mbak. Gak boleh makan aja. Kan pedes lah. Mau coba? Woi, enak nih. Tambah untuk apa? Wah mantep, bu sering-sering kali ya bu, pagi-pagi bawa begini yang irit lah. Majikanku tadi makan satu, wih, katanya enak. Kayak spagetinya yang itu iklannya Ceno itu. Kalau panas-panas ini ngeleler bu, ya. Ini kan ada daging ayamnya. Tomat, ajak keju, majarela.